Oke teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita coba akan merakit lampu flasher untuk kereta atau lampu sign. Bahan-bahan yang kita butuhkan tidak terlalu banyak, hanya komponennya 4 jenis. Ada relay, kapasitor, resistor, dan satu buah lampu. Untuk menentukan kecepatan berkedipnya nanti bisa ditentukan dari nilai resistor dan kapasitor. Kita mulai merakit. Semua bahan ini kita dapat dari rangkaian elektronik yang sudah tidak berfungsi. Ini semua ya. Yang ini juga bisa Anda cari di barang bekas. Sangat banyak yang bisa dipergunakan di sini. Relay, kapasitor, dan juga dioda. Dan masih banyak komponen yang lainnya. Sekarang langkah pertama kita solder relay dan kapasitor. Posisi seperti ini ya. Diingat kapasitor negatif, dia ada tanda garis, ya. Tanda garis minus. Oke, kita coba solder. Yang ini untuk negatif ya. Kita solder seperti ini. Minus ke coil relay, di jumper langsung ke common relay. Sekarang lagi sambung yang positif ke coil relay. Hasilnya seperti ini. Kapasitor dan relay sudah kita sambung. Sekarang kita solder resistor dari positif coil relay ke NO, auxiliary-nya relay. Sekarang kita sambung kabel negatif untuk baterai. Kita buat seperti ini, jepitan buaya untuk negatif baterai. Dan sekarang kita akan sambung positif kabel positif baterai. Sekarang kita sambung kabel positif dari resistor ke positif baterai. Oke, seperti ini ya teman-teman. Bisa ya. Sekarang kita sambung lampu, bola lampu 12 volt. Satunya gabung di negatif coil relay atau negatif kapasitor, dan satu lagi langsung ke baterai yang negatif. Ini ya, kita sambung yang positif. Sekarang yang negatif hidup ya teman-teman. Lampu sign-nya agak kencang. Kalau mau lambat, kapasitornya diperbesar ya. Ya. Coba kita perbesar kapasitornya. Oke, kita rubah kapasitor dengan nilai yang besar. 6800. Kita lihat perbedaannya. Ini kita tambah nilai kapasitor. Kita lihat perbedaannya nanti, apakah dia akan lebih lambat dari sebelumnya. Sudah kita solder. Oke, kita akan sambung yang negatif. Filter sudah kita ganti dengan nilai yang lebih besar. 6800 ini loh. 6800. Hasilnya cukup lambat. Jika untuk kereta sebenarnya ini tidak boleh ya, karena terlalu lama. Pengendara yang di belakang bisa tidak tahu lampu sennya terlalu lama untuk belok.
Tadi satu kapasitor dengan nilai yang 1000 dia agak kencang. Ini kita coba paralel, kita bikin dua kapasitor. Coba gini ya. Ini satu kapasitor. Saya kita paralel dulu. Kita buat jadi 2000. Apakah agak lambat? Nah, ini agak standar ya teman-teman. Ini cukup bagus. Standar untuk seluruh internasional. Untuk lalu lintas internasional. Kapasitor kita paralel seperti ini. Positif negatif ya. Positif, jangan lupa ini positif negatif. Mana hasilnya? Lebih lambat ya. Ini sudah cukup standar di lalu lintas. Okay. Kalau kita lepas ini cepat. Paralel yang 6800. Sangat lambat. Lambat sekali. Ini tidak bisa digunakan di lalu lintas seperti ini ya. Tidak boleh. Inilah kalau memperlambat. Terlalu lambat. Berarti bisa disimpulkan untuk memperlambat nilai kapasitor diperbesar. Untuk lebih kencang dia, nilai kapasitor diperkecil. Demikian ya teman-teman. Kapasitor sudah kita apakah ini? Paralel banyak-banyak. Untuk membuktikan apakah memang betul dia diperbesar nilainya, diperbanyak, apakah makin lambat. Kita paralel. Ini kita buktikan dan kita definisikan secara praktik ya. Ini bukan rekayasa. Kita coba ya. Paralel ya. Paralel 6800. 6800 tambah yang sudah ada 1000. Ini berarti udah banyak ini kan? Ini dikali 3 tambah 1000. Kita lihat ya. Iya. Colok dulu ya. Ini yang aslinya. Ini yang pakai 1000 tadi. Ini Bukan rekayasa ya. Ini memang kenyataan seperti ini. Hasil praktek di teknik itu, di elektro, semuanya pakai ilmu pasti. Tidak ada yang meraba. Oh ya teman-teman, ini pembuktian cara kerja lampu apa, flasher atau lampu sein di kendaraan. Gambar wiring diagram untuk flasher ataupun lampu sein kendaraan.